Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kacau roh hari kan. You know, golong tam lagi belajar, ta baca doa ile. Baca doa lati untuk mesti. Ya, mula mulai. Ya, berdoa selesai. Pelajaran kita hari ini tentang klasifikasi materi dan perubahannya, yang tentang pembelajaran untuk menjelaskan unsur senyawa dan campuran. Tujuan akhirnya adalah kita bisa mempelajari bagaimana memisahkan unsur atau materi dengan beberapa tahapan, yaitu dengan filtrasi, sublimasi, kromatografi, penyulingan, dan sentrifugasi. Nah, ini yang akan kita lakukan. Coba kita lihat dulu perubahan-perubahan yang terjadi pada benda. Ini ada perubahan fisika, ada perubahan kimia. Jadi perubahannya benda-benda seperti ini, pembakaran kertas, ini disebut dengan perubahan kimia, ya kan? Dan yang besi, ini besi yang terjadi perkaratan, ini disebut dengan perubahan kimia. Ini penjelasannya. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Jadi AB, dulunya perubahan AB. Benda kimia menghasilkan bentuk zat baru. Sifat kimia berbeda. Berbeda dengan zat asalnya. Mungkin tadi kalau yang pembakaran itu perubahan fisika ya. Perubahan fisika, perubahan kimia maksudnya. Yang pembakaran perubahan kimia, sedangkan yang besi karatan itu perubahan fisika. Masih besi, tidak mengalami perubahan bentuk. Kalau yang kimia mengalami perubahan bentuk menjadi zat yang baru. Nah, itu nggak akan kita lihat nantinya. Sebelum kita melihat bagaimana memisahkan beberapa campuran-campuran dari materi yang ada. Sudah, dari tadi kita sudah kahe di Pak Tamurno kan. Dino tak gerak-gerak badan bah segar. Nah, kita coba ice breaking, ikut ice breaking game dan sebagainya. Fokus. Mulai aba-abanya, rumusnya tadi benar salah aba-abanya kanan, kiri. Ya, berarti yang salah seorang menuh Balian. Ya, si Balian aju mempersembahkan sebuah lagu. Karena saya melakukan satu kesalahan, jadi saya akan mendapat hukuman. Hukumannya saya akan bernyanyi. Kita bernyanyi sama-sama. Oke, ya. Kalau hati senang tepuk tangan, kalau hati senang tepuk jari. Dari Korea. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai belajarnya tentang materi kita hari ini, yaitu pemisahan campuran. Jadi untuk memberikan kesimpulan hari ini, apa yang sudah kita pelajari dari tadi sampai sudah praktikum, sudah kita bermain-main tadi, yang penting gak segar kan, kita cence mau gak tahu. Nah, you know, cibi kesimpulan U yang kali dan bernomono. Ya, coba diberikan kesimpulan apa yang sudah dipelajari tadi. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Saya, Pak. Ya, silakan, Afni. Dari hasil pembahasan Bapak tadi, dapat saya simpulkan, ketika kita ingin memisahkan sebuah campuran, itu ada 5 cara, Pak, ya. Pertama, bisa dia secara filtrasi, itu kita saring. Yang kedua, bisa secara sublimasi. Kemudian secara kromatografi, selanjutnya sentrifugasi, dan yang terakhir ada destilasi atau kita suling. Kemudian satu lagi, ketika kita memisahkan sebuah campuran itu bisa caranya cepat ataupun lambat. Kira-kira demikian, Pak. Terima kasih Bung sama Papni tadi sudah ada hasil kesimpulan apa yang kita pelajari. Jadi untuk ke
Saya coba dapukan alat filterisasi air yang tentu yang menopang juga dapukan yang ada itu, tapi yang ada inovasinya dan bisa multiguna. Nanti dicoba dibaca-baca, mengenai baca apa modul kan, gimana cara pegangnya. Ini untuk ulangnya sampai ini undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alat yang dikembangkan merupakan alat yang sederhana, namun lebih ekonomis dan praktis untuk dibawa-bawa di mana dibutuhkan. Air yang dihasilkan juga langsung bisa diminum, juga bisa dipanaskan untuk membuat minuman panas. Tabung pertama terdiri dari lapisan pasir, ijuk, dan juga ensorben. Tahap kedua merupakan tabung filter terdiri dari lapisan kapas, filter 5 mikro, dan ijuk. Proses pemurnian air terdiri dari 3 kali proses pemurnian, yaitu 2 kali proses penyaringan dan 1 kali penyulingan. Batu gamping dapat dimanfaatkan sebagai adsorben yang dikombinasikan dengan batu kerikil dan pasir silika serta kapas sebagai pembatas. Adsorben yang digunakan dapat menjernihkan air yang keruh, bahkan menetralkan tingkat keasaman. Proses penyulingan air berfungsi untuk meminimalisir total bakteri coliform dan nilai pH. Alat ini dapat digunakan untuk menjernihkan air, menetralkan pH air, mengurangi kekeruhan ataupun menangkap logam tembaga, CU, pada air.